aura apa gitu ya di cube ini, tapi cube-nya keren juga ya. Wow, mantul. Ayo coba Jasmine, kita lihat kehidupan cintamu dengan... Oh no, sepertinya gak bakal baik ya. Future looks not... Halo Mina, ketemu lagi sama aku dan tadi di The Sims 4 Stranger Feel Part 10. Gimana kabar kalian semua? I hope kabar kalian baik aja. So, ditemenin lagi sama aku tapi di kala suasana Ramadan Mina. So, ini bakalan jadi part terakhir, final part dari seri Stranger Feel, karena Teanis udah tamat pas minggu kemarinnya lagi, dan aku memutuskan untuk mencari calon untuk Jasmine sama Sunny. Tapi Jasmine udah ketemu Mina, tapi Sunny ini belum, jadi gak tahu deh. Tapi ini bakal jadi last part, tapi tetap happy ending. Dan aku rencana bakal bikin party gitu untuk kesuksesan kita ngelawan bos bunga. Dan gimana Mina, semoga puasa kalian lancar. Dan untuk mengawali series ini, aku minta maaf Mina kalau misalkan selama aku play series ini, misalkan kalau aku ada salah kata atau komen kalian gak sempet aku balas semuanya. Tapi tetap komen kalian pasti aku bacain satu-satu Mina. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan makasih Tennis yang udah mau collaboration bareng sama aku di series ini. Agak sedih juga sih series ini cepet selesai. Ini jadinya mini series ya, bukan series yang panjang. But jangan sedih Mina, kita bakal bikin kolaborasi lagi bersama Teh Anis alias Sabar Simmers. Jadi tetap stay tune aja di channelnya aku. Dan Teh Anis jangan lupa di subscribe dan subscribe aku juga. Thank you, arigato Mina. Tetap semangat pokoknya Mina. Tahu, jadi hari ini kita throwback, kemarin kita udah ngelawan bos bunga dan aku agak sempet play sedikit, dan aku bakal ngadain party. Cuma aku bingung ngadain partinya di mana. Oh iya Mina, kemarin aku sempet mainin kan, terus aku buka mail. Oh ya, si Sunny dia lapar dong. Kok dia panasan tapi sampai garuk-garuk. Oke, Jasmine dong yang lapar. Jasmine, kamu makan. Aku kok mainin Sim Sunny tapi ngeliat moodnya. Aku mainin Sunny tapi ngeliat moodnya Jasmine, suka kebalik. Oke, jadi aku mau kasih tau, kemarin tadi aku buka mail terus aku dapet kotak box yang isinya thank you for saving Stranger Film from the terrible infection. Here is a small token of thanks. Oke, jadi kita kan abis nolongin kita jadi udah jadi pahlawan hometown alias pahlawan kampungnya Strangerville, dan kita dapat box ini. Wow, paket gitu loh Nina. Coba ya kita buka isinya apa sih, kayak token gitu sih. Open fan mail, kok dibilangnya fan mail ya? Mungkin karena bangga banget sama Sunny sama Jasmine. Oke, Strangerville fan mail is safe. You have received fan mail. It is addressed to Strangerville hero. Kita hero-nya ini Strangerville, pahlawannya Strangerville ya. Check Sunny inventory to see what they got. Oke, berarti ada di inventory. Oke, ini dapat future cube by paltry prediction. Wow, dapat cube gitu, lucu deh. Kayak cube-nya bisa kita open sih harusnya. Exquisition. Wow, ini apa ya? Cube apa ini? Aku penasaran. Oke. Sekarang kan gimana nih? Coba tanya love life. Oh iya, kita kan mencari jodoh ya, Sunny. Coba kamu tanya, bagaimanakah kisah cintaku? Kita bisa nanya ke kotak ini dong. Lo aneh sekali, tapi mungkin ini kayak Aladdin. Apa tuh? Your future love looks so bright. It's blinding, seriously. Oke, katanya sih kehidupan cintanya Sunny itu bagus. Oh ya, tiba-tiba jadi flirty. Oke, coba kita tanya question mungkin. Question apa gitu sih Sunny? Coba, terus aku ini semua aku pengen coba scientific mystery sama creative idea. Wow, ini keren juga ya kotaknya. Aku habis nonton film movie ya Mina, yang kotak-kotak kayak gini ya, namanya escape room. Jadi kita harus menebak cara supaya kebuka. Dan sumpah, aku jadi keinget film itu ya. Sumpah itu film seru banget Mina, kalian mesti coba nonton. Dimana kita harus keluar dari sebuah ruangan yang banyak teka-tekinya. Aduh, aku nonton itu sampai kayak pusing sendiri. Tapi ceritanya seru banget Mina, aku jadi bahas movie. Oke, okay, dia dapat not just yes but yes. Maksudnya apa nih? Enggak, iya tapi iya. The mystery of the universe remains hidden. Inspiration will come to you soon. Okay, kamu kok gatel-gatel sih, Sunny? Aku kan mau carinya, dia kan skintis ya, Mina. Sebenarnya cowok banyak, cuma aku pengen cari yang Sunny tuh skintis, scientist, sorry. Tapi yang scientist ini gak ada yang cocok gitu. Tapi sedangkan si Jasmine ini udah punya calon, Mina. Jadi namanya adalah Ryder. Kalian setuju gak sih Ryder? Dia tuh military, tapi dia lebih tua dari Jasmine. Dia adult, bukan yang adult kan. Kalau Jasmine adult,
dapet boyfriend dan aku bakal ngundang dia ke sini biar kalian tahu orangnya kayak gimana, Mina. Dan abis itu kita bakal langsung ngadain party. Oke, kamu coba deh tanya tentang kehidupan cinta kamu sama Ryder gimana. Semoga kalian setuju, Jasmine sama Ryder. Oke, kita coba. Terus kita ask question sama creative idea mungkin ya, sekalian nyoba-nyoba. Aku kira bakal muncul aura apa gitu ya di cube ini, tapi cube-nya keren juga ya. Wow, mantul. Ayo coba Jasmine, kita lihat kehidupan cintamu dengan... Oh no, sepertinya gak bakal baik ya. Future looks not so bright. Terus gimana dong? Aku kadang bingung ya, padahal si Jasmine tuh punya ketemu jodohnya sama dapet. Tapi sedangkan Sunny gak punya ketemu jodoh. Tapi gimana ya Mina, mau percaya dengan cube ini, ramalan kotak ini atau enggak? Aku gak tahu sih, pokoknya jalanin aja dulu ya. Okay, so is this Ryder? Jadi ini calonnya si Jasmine, Mina. Tapi kok aku masih kayak naruh bug ya di dia, jadi kayak ada bulutan blub-blub gitu lah. Aura wifi, aura wifi. Okay, kita coba untuk share secret. Terus aku pengen ngasih resident key kali ya ke si Ryder. Aku sih percaya-percaya aja, Mina. Cuma gak mau terlalu percaya banget sama ramalan cube ini yang buatku sedih. Kalian cocok kok? Cocok gak, Mina? Kalau menurut kalian cocok, please komen ya. Jadi aku ngasih kunci ke Ryder, jadi si Ryder bisa kesini. Oke, kita, tapi semoga aku percaya gak ya, soalnya aku juga baru kenal sih. But I don't know. Terus Mina, kalau misalkan kita udah selesai ngelawan ini, harusnya sih muncul ini story about defeating the murder plan. Jadi kalau misalnya kita udah selesai ngelawan bos bunga, langsung muncul chat. Jadi aku tuh, kita kayak nyeritain kemarin tuh kita pernah lawan bos bunga tuh kayak gimana, ngebunuhnya kayak gimana ke orang-orang yang di Strangerville. Karena kita udah jadi Strangerville hero. Wow, mantul gak tuh. Oke, okay, so abis ini kita langsung ngadain party aja. Kalian udah tauan si Ryder kayak gimana. Jasmine aja nih yang ngadain kali ya. Oke, okay, Mina, welcome to Egg Bells. Oke, okay, jadi Mina aku pilih Egg Bells. Soalnya kalau gak salah di sini tuh tempatnya itu gak ada lagi ya untuk community Strangerville. Jadi kalau gak salah cuma ada library sama parknya tuh kan library satu situ doang. Jadi kayak emang cuma di sini aja buat ngadain party. So emang ini khusus Strangerville, jadi nggak mungkin aku ngadain partinya di world yang lain. Oke, okay, Mina, so kita lihat kostum-kostum mereka. Siapa sih ini? Jadi yang Star Wars si Jasmine. Wow, ini siapa nih? Jadi apa, aku nggak tahu ya pemain-pemain Star Wars. Jadi nggak tahu kostum mereka ini sebenarnya temanya spooky. Wow, si Sunny jadi Chanchi loh. Sunny kamu jadi the princess right now. Tapi matanya kenapa begitu? Ya ampun Sunny, kamu enak banget dapet peri dia. Terus jadi si Ryder jadi mailman dong. Mailman di sini siapa? Aku nggak kenal dia. Oke, dia kayak jadi military gitu ya. Ini siapa? Aku lupa nama-namanya, sumpah. Si Sunny jadi the princess of this party. Bajunya juga lucu banget nih si ini. Wow, so cute. Dan mereka, aku udah gak yang tahu. Oke, okay, so aku bakal pilih di sini, Mina. Kalau kalian suka share sini, jangan lupa dong di like dulu, komen juga dan subscribe. Aku lupa tadi pas opening. Dan misalkan di sini kalau ada adegan makan-makan gitu, Mina, mohon diharap-harap tani Mina, harap-harap kita. Gak tau sih, kayaknya enggak deh. Oke, okay, so aku mau ngedeketin Ryder today. Mana Ryder? My mailman, kamu hanya boleh untuk mengirim surat ke aku aja. Thank for coming. Kita coba carve pumpkin, tapi nggak ada pumpkin, gimana dong? Aku kayak gak bakal nyelesain semuanya, soalnya aku tak punya pumpkin. Yuk kita bisa carve pumpkin, tapi sebelum itu aku pengen deketin sama si Sunny sama Ryder. Mana Ryder? My mailman, please dance with me. This dancing. Oke, okay, aku akan mengajarkanmu berdansa. Padahal aku nggak bisa berdansa. Oh, ini siapa nih mirip sama aku? Wow, kita ada kembar sama Siolane Slonel Steels. Oke, okay, aku akan deketin dia. Coba invite to this dancing. Sini, Ryder. Terus kita coba untuk mau coba romance gak, Mina? Cuma masih setengah, jadi aku takut awkward. Export party trade. Oke, okay, aku mau minta party. Ih, Sergio, kasih pisan ya Sergio ya. Sunny, kamu deketin Sergio gak, San? Sergio itu the same apa sih? Coba kita ngomong deketin coba ya. Tapi dia bukan scientist dong, Sunny. Gimana ya, kan I'm princess right now. Kita lihat Sunny sangat cantik hari ini. Wow, kawaii deh Sunny. Ini kenapa ada kepala orang botak? Walaupun ininya sangat-sangat badai banget ya ini. Eyeshadow-nya itu loh, Mina. Sumpah aku fokusnya ke situ.
Okay, it must be the best party. Kamu mau carving gak? Eh, mereka yang carving duluan. Siapa kamu namanya? Si Candy mau carving duluan. Oke, okay, Candy gak apa-apa. Coba kamu ngobrol sama Sergio. Deketin gitu lah, Sergio. Kita coba untuk question kostum aku gimana. Aku jadi fairy-fairy loh. Fairy-fairy apa, gak tahu. Oke, okay, aku mau coba untuk coba deketin terus kita. Friend introduction. Loh minus, loh sedih banget. Kan dibilang kata box aku bakal, percintaan aku tuh bakal mulus ya, bakal lancar. Gak tahu deh. Oke, okay, aku mau ngomong sama Ryder. Kok aku tense sih? Kenapa aku tense ya? Feeling and creative. Oh, gara-gara cube itu. Cube aku bikin kesel, ya ampun. Tadi mana sih Ryder? Ryder, where are you going, my mailman? Oke, okay, dia duduk. Aku gak ngeliat soalnya. My mailman. Oke, okay, aku bakalan coba flirty with you. Kita coba ya. Pick up line, Mina. Oke, okay, kita coba. Mungkin aku harap kalau misalkan berjalan lancar, Sunny bisa. Ayo, please. We'll try. Wow, baru kelihatan ini ya. Apa sih namanya? Matanya. Emang ini mata? Matanya. Oke, okay, aku mau coba untuk traktir semuanya. Sunny, kamu bisa gak sih traktir semuanya? Order their food. Oke, okay, saya akan order. Wah, nol dong. Kok nol semua ya? Digratisin semua, Kak. Oke, okay, saya order ya. Kalian semua boleh makan. Ini semuanya nol. Nol, Mina. Berarti kalau misalkan kita nyewa community lot, berarti yang bebas ya. Udah, berarti gak usah ditraktir. Mereka emang udah gratis ya, Mina. Every food in this. Di sini. Oke, okay, aku mau coba fokus ngobrol-ngobrol dulu deh. Sunny mah gak apa-apa lah ya, jomblo. Saya mah gak apa-apa. Kayak yang mainnya juga sama. Mau deketin si Sergio. Thank for coming. Oke, okay, gimana kamu, Jazz? Lancar gak, Jazz? Aku bingung nih. Tidak selancar yang saya pikirkan. Coba kita coba untuk... Oke, Mina, ini pumpkinnya udah jadi buatan sini, tapi mukanya kayak belum berhasil ya. Harus ada dua sih sebenarnya pumpkinnya, tapi kayak matanya beloman satunya ini. Belum, masih gagal atuh. Tengahnya tuh apa tuh? Oke, kita lihat, kita view, terus kita bisa like handles. Kayak bakal keren banget. Wow. Pumpkinnya kok miring ya? Ini apa? Mulutnya kok miring ya? Oke, kita bisa bikin satu lagi. Harusnya kita taruh satu lagi ya pumpkinnya buat satu orang. Eh, si itu mau bikin pumpkin ya. Udah deh, biarin si Ryder. Ryder, kamu harus bikin pumpkin terbaik ya. My future husband. My future husband. Oke, okay, dia diambilin dong isinya. Wah, dia udah biasa kali ya. Emang gitu ya. Oke, okay. Coba aku mau ngobrol dulu. Kali aja si Ryder udah ahli bikin pumpkin. Kelihatan sih, I don't know. Oke, okay, coba kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini kayak pesta pumpkin. Mina, kalau kalian suka series ini, jangan lupa di like dulu, komen juga, dan subscribe ya. Mina, arigato. Ini mesti happy lah intinya di part kali ini, because it's final part. Ryder, please. Kamu kok di PDKT-in gak bisa sih? Kisah cintaku berdua susah banget gitu kan. Kata cube itu benar, mungkin kata cube itu hubungan si Jasmine gak tepat. Tapi tetap, Mina, aku bakal berjuang terus ngobrol sama si Ryder. Dan kalau misalkan di part kali ini, I'm sorry, apologi soalnya tadi awkward, gak tahu sih tiba-tiba awkward kenapa. Oke, itu matanya udah mau ini. Aku gangguin si Ryder ya. Oke, ada yang pakai kostum ini dong. Lama-lama. Oke, Sunny tiba-tiba jadi ini loh, bartender. Tiba-tiba kamu nih ada peri yang kedua, Mina. Oke, saya akan membuatkan anda, kalian semua, minuman tequila, racik-racikan, gak tahu. Oke, itu thank for coming semuanya dong. Coba, aku pengen ngobrol lagi tadi sama si... Siapa sih namanya tadi? Si Sergio. Sergio mana? Where are you, Sergio? Where are you? Eh, Sergio ngilang ya? Oke, ini siapa nih? Aku tidak menemukan... Oh, ini Scantis dong, Jaecheon. Oke, aku pengen coba kenalan sama Jaecheon. Ayo. Sorry, bukan salah-salah sih. Sunny, kamu dong coba ngomong sama Jaecheon. Complain outfit. Baju ninja kamu keren. Terus coba kita get to know. Terus thank for coming ya, party udah belum selesai lagi, Mina. Oke, okay, udah jadi kah carvernya? Belum jadi itu. Ayo dong, pumpkinnya belum selesai. Satu lagi ya, udah deh. Knock knock jok gitu kan.
Coba kita coba flirty, langsung flirty gak tuh? Kamu single gak? Langsung to the point lah, Jaecheon. To the point ya. Are you single, Jaecheon? Oke, okay, ada gak? Oke, okay, aku mau lihat. Oh, dia single Mina. Mungkin bisa jadi Sunny bisa deketin Jaecheon. Walaupun mukanya itu gak tahu mukanya kayak gimana. Mina ini sangat misterius sekali ya. Tapi dilihat dari matanya sih ya, maybe lumayan, I don't know. Oke, okay. Oh bisa dong di flirty. Aneh nih si Sunny lancar gitu ya. Aneh, padahal baru kenal Mina. Aku gak tahu ini memang, jangan-jangan Ciup itu benar-benar benar-benar. Wow, hebat. Nggak, maksudnya Sunny hebat banget. Mina, coba lihat deh. Ini aku rose yang JP cuma segini ya. Successful lagi. I'm sorry, aku nggak fokus ke ini terus. Tapi si Sunny baru kenal tapi udah langsung plus minus gitu. Oke, okay. Oh my god. Lah, tiba-tiba berkurang lagi. Jaecheon, oh Jaecheon, I know it. Ternyata mukanya kayak gini, Mina. Oke, okay, fix, saya menemukan calon untuk Sunny. Sunny mungkin Jaecheon dan dia sedih gara-gara awkward. Oke, okay. Ini kayak alien ya. Oh, she's so pretty. Who are you? Kok aku ngeliat mukanya dia lucu banget ya. Pretty gitu loh, Mina. Jarang-jarang banget gitu. Apa aku yang aneh gitu ngeliat kayak gini. Oke, okay, dia ternyata bartendernya loh. So pretty. Kayaknya siam sini. Oke, okay, so we are get home. Dan aku pengen coba partinya udah selesai. Makasih udah pada dateng ya, Mina. Oke, okay, kayaknya aku akan pulang dan mengakhiri series kali ini. Oke, okay, it will be final part. Makasih Nina yang udah nontonin series aku Strangerville dari awal sampai akhir. So, it will be the end part, final part. Jadi ternyata emang tadi Cube-nya itu mengatakan yang sejujurnya, gak tau ya. Aku kira Jasmine bakal bisa deket, padahal tadi aku deket-deketin. Taunya pas lagi flirting gagal. Terus malah Sunny yang baru kenal tiba-tiba tadi berhasil. Gak tau sih berhasil atau enggak, tapi mereka masih tetap single. Cuma udah nemuin calonnya masing-masing. Mungkin, masih mungkin ya, soalnya masih belum berlanjut. Dan kayaknya kita ending dulu di final part ini. Semoga kalian terhibur nontonin aku dari awal sampai akhir. Dan kita jadi superhero yang ada di Strangerville. Mohon maaf kalau misalkan kalau aku ada salah kata ya, Mina. Dan tetap semangat ya puasanya. Oke, okay. Have a nice day. Bye-bye. See you di next series selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya, Sabar Simar sama channel aku. Dan tunggu series collaboration lagi bareng sama Teanis. Bye-bye. Have a nice day.